Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ge karo nyong bapak ngapak. Nek orang ngapak orang tenar. Biasa aku nongkrong mah nggone Mas Imam. Ki nang mburi sing ganteng banget Mas Imam absen. Nih melap pakai Mas Imam nanti review koine Mas Imam. Koine ana apa bae, regane pira bae, jenisnya apa bae, nomor teleponnya pira bae. Si jedok ya? Ya wong mbok pirang-pirang. Mbok dobel-dobel langsung bae ge ketemu Mas Imam. Kenalan maning ge sing jenenge Mas Imam nek sing penasaran ya. Mas Imam lapake iwak koi, terus iwak koi ini apa bae, jenisnya apa bae, regane pira bae, ih lengkap e. Nomere si jedok jare. Ki langsung update nomor bae, Mas. Ya 085-291-052-05. Ya oke, gue sih ngarep ngubungi Mas Imam takon koi-koi ya uli. Takon lia-liannya ya kayaknya ya uli. Ya, honi-honi saya. Sing penting toko ya ya. Sing penting toko. Bisa kirim seluruh Indonesia? Bisa dong. Oh, ini juga kirim ke Batam. Mantap, alhamdulillah. Berarti bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke, warga seluruh Indonesia dilarisi koinnya Mas Imam. Bisa kirim-kirim murah meriah apa larangnya? Murah meriah. Oke. Obrol langsung bagian deleng ge koleksine Mas Imam. Passwordnya. Gimana ge nyenengan kabeh, Mas? Wis ge koleksine Mas Imam kabeh ge. Dirampet. Ya Bu Sinisir masih ngerti dirampet apa ya? Dirampet ngertine mong. Ngapak trok ge harga piran ge Mas Imam? Rega 20.000 Mbak. Ya kan iki pada baik. Pada baik. Oh, ini untuk yang harga 20.000 per ekor. Per ekor, Mbak? Per ekor. 20.000 tok? Iya, 20.000 rasa larang. 20.000 ukurane pira iki? 22-25. 22-25 cm per 20.000 iki nang lapake Mas Imam. Regane agi murah apa mudun Mas Imam? Agi murah banget. Regane nang lapake Mas Imam agi murah, pol lagi diobral. Diobral apa orang? Ngobrol, petaninya gun pada ngantri kok. Oh, petaninya si ngantri panen maksudnya ya? Ngantri dibongkar. Oh, ngantri dibongkar, ya bongkar kalau panen bedanya apa ya? Kacak sending ya? Kacak sending. Oke, dilari sila pakai Mas Imam guys. Rega 20.000? Iya, 20.000 dok, anak kohaku, anak sanke. Pernah ngomong si Mienggol siapa sih? Isi pira lagi Mas Imam? Isi 15. Isi 15 ekor. Memang kudu paketan ya? Semena kudu kabeh ben pokoke milih. Harus semua, enggak boleh milih. Info-info ya lur ki nek sing kalau mau milih ke kios. Oh iya, nek arep milih-milih jere ulih nang kios, rega nang kios karo nang pasar regane pada apa beda? Beda dong. Oke. Kenang apa rega nang pasar karo nang kios beda Mas? Minta penjelasane twing. Kalau naik nang kios kan kae perlu perawatan. Iya. Kualitas lebih bagus. Kadang kan takon iki, dene anggere nyenengan review nang pasar murah. Ya. Begitu aku ngubungi nomor telepone larang. Kenapa kowe? Lah kowe penjelasane di rumah kualitas lebih bagus. Perawatannya wis karantina ekstra lah ya. Iya, betul. Oke, okay. Koleksi sing rada 20.000-ane. Mesti ini kalau aku pentak video. Oh lah kari-kari. Lanjut maning ke jenisnya nanti Mas. Ini yang pira lagi ya? Coba deh ya. Ini cilik gua. Ini koleksi lebih cilik. Ini yang koleksi lebih cilik ya. 10.000 Sing 10.000. Wow. 20 cm kurus 10.000-an ya. Berarti oke obrol temenan ya. Cak walen ke sing ngarin Purwonegoro nang lapak paling kidul dewek. Niki sing nang arep dewek profile sing ganteng dewek. Ki sing cagoine pira ki? Cagoine paket ki, Mbak. Paket cagoi ayu teman. Paket cagoi ki apa sing musine iki? Ociba. Ociba. Ki apa paket 30 cm ya, Mas? Ada 30 cm. 30 cm paket isi 4 cagoi tembaga harga pira kowe? 600.000. 600.000 sih berarti pira sak seketan ya? 150 tapi udah cagoi kabeh. Ociba, terus kohaku, cagui tembaga. Kita bakal kabel orangnya ya? Iya, betul. Oke, ini koleksi nih Mas Imam. Anu fame apa jenengan ini? Urung anak fame mbak, urung anak jenengnya. Urung anak jenengnya, dijenengi ya, kayak bubur kacang hijau apa bubur? Mas, orang kayak bubur kacang hijau, Mas Imam. Oke, Mas Imam,
terima kasih. Sama-sama, Mbak. Sukses selalu. Amin. Ya. Makasih ya. Lapaknya Mas Santo ge, lapak polisi gede-gede. Bapak kan bawa cilik kan apa Mbak? Mas Santo ge, mikir cara ngomong boleh cilik kok? Iya, piran. Piran sih ge? 5,5 kok ibarat. Oh, 5,500? Iya. 5,500 ki nang lapaknya Sandi Mas Santo. Isi piras sih, Pak? Isi 170-an. Berarti beras, kantongnya berasi berarti tiba-tiba gue? Tiba-tiba ya, itu ping 5, telur seket, terus telur 5. Telur bolu 5. Asyik kena dinyang pilih telur 100 ya. Asyik tak santos ini ya? 400, 10 ribuan. Tengah lagi murah-murah temen ya, pas 10 ribuan biasanya gede nih ya. Kayak pasar Purwokerto kayak lagi obrol murah kayak 10 ribuan. Kalangan di gedok ya. Kamu ngana tekan ana? Masa. Wah, kok banget ya tekan ibu se. Itu ya. Dari harga 5.000 ini yang harga 5.000-an dila pakai Mas Santo. Yang sayangnya murah meriah isi 70 ekor. Lagi obrol murah nih di sebelah sana juga banyak ya. Kita lihat yang besar besar itu kok nih papa jumbo di jumbo nih bener pak lah iya dia 300.000 isi loro isi telu 200.000 ini nangani lapaknya Mas Santo aneh waktu gede-gede apa-apa 60 cm orang ya kurang sih ya iya kurang ya ini malas ya 30 sentian kur 200.000 isi telu. 200.000 isi telu. Iya, esi kurang belum ya? Esi kurang mani tapi yang buke bakul iki. 200.000 isi telu. Tinggal pilih diobral-obral. Diobral apa temenan apa ora iki? Wis sampe iki. Ki piran Di Aldi? Kowe pilih ya 200.000 ini. Untuk kamu ya? Ini Pak Harno lagi maring di bawah ikir kabur 15 ribuan tinggal pilih ini harga yang 15 ribu tinggal pilih-pilih murah-murah ekor ini menculat ini ada Kohaku, Kiko, Sanke ini Sengkel Mas, apa ya, Pak? Nah, kita gini deh, Nak. Lanjut maning dari koleksi ini Mas Harno. Soane. Ke soasirone nih Mas Harno piran, Mas? Jumbo soasiro. Oh, alah, bakulnya kabur ya. Indukan soa siro ke pira ke indukan soa siro nih pas Harno ya 700 isi papat maksudnya pas mau menyenangkan ya menyenangkan oh ya 700.000 murah temen ya cuma 700.000 isi 4 indukan soa. Ini kita lihat lebih jelasnya ya. Ini udah indukan. Ini size rata-rata 30. Kita 40 cm ya, Mas? Kan 40 cm. Sekitar ya. Size 40 cm. Cuma 700 isi 4. Ini ada soa sama siro. Dua jantan, dua betina. Lanjut lagi yang lebih besar lagi. Ini yang isi 6. Mas Harno, ini tandingnya ada gak pira kek? Kira gak pira sih kek? Gue murah. Pira? Gue 500. 500 isi pira kek? Oh,
size 30 cm. Jalbanan. Jalbanan itu sorti, sudah sorti, sortiran ya teman-teman. Jalbanan. Ini sama lagi, ada beberapa kantong. Luar biasa ini koleksinya, lagi banyak banget. Koi, harganya juga murah-murah pun, tinggal pilih. Monggo yang ke Purworejo ini. Rame lengkap pol. Jol. Halum, ada yang memanggil ternyata, dan ini dia pawangnya Limbata. Pak Warim, sehat Pak Warim? Alhamdulillah. Ki siki Pak Warim dadi pawang Limbata. Cana koine N. Lagi putus cinta karo koi ge. Lagi dadi pawang Limbata. Oke, lanjut lagi. Wis ketemu Pak? Oke, lanjut melaku maning ge ring lapak M. Mas Trisno ge, Mas Trisno absen. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sebelah sisan ge, Mas Setia Koi. Lanjut. Yang penting sehat ya Mas ya. Koleksinya? Oh, si murah-murah. Oke, siap. Oke. 75 ribuan. Oh, yang positif ya, Mas Trisno di sini ada jenengan ya. Ya Mas Trisno ya. Ini pada takon koleksinya Mas Trisno gede-gede ora. Kisis bolu likur, telung. Saya spira bolu likur. Size 28 cm ada kohaku, kok apa gue? Kohaku, kohakuan ya kebanyakan yang mayoritas kohaku. Harganya pira Mas Trisno? Iya, Bapak Sekret. Harga 450, isine? Isi 10, berarti 45.000 ya? Boleh milih? Kalau milih harga beda Mas. Oke, ini nanti untuk yang tanya harga yang stok seperti ini, barangkali di rumah nggak ada, karena kadang kalau di pasar sudah laku ya Mas. Iya. Jadi kadang stok yang ditanyakan di WA atau di... Harganya beda. Harganya beda. Kadang iya Mas, ada yang sering protes. Dan ini harganya beda kalau memang pasar Ibu. Soalnya kan buat kiriman kan biasanya resiko Mbak. Resiko kematian, takutnya di jalan kan tanggung jawab untuk penjual ya. Jadi harganya biasanya emang agak beda dikit lah. Soalnya buat resiko di jalan gitu Mbak. Kalau mau diambil ke sini nggak apa-apa, harga di pasar. Iya, pokoknya harga yang di sini tuh harga di pasar. Harga pasar, ya. Harga untuk yang di rumah otomatis beda, beda ya. Iya. Okay. Beda dikit lah, soalnya buat resiko ini. Terus di mana ya, Mas? Ini sih Mas Trisno. Iya, iwak rongpun. Telungat. Iwak rongpun, telungatus, berarti berapa rekor? Nah, pokoknya paket harga telungatus sih. 300 ribu isi 20 paket 300 ribu isi 20 ekor. Masih di lapangan Mas Trisno. 15 ribu, kurang 12 ribu lah. Jenisnya apa? Kiko, kohakusan kayak ya, campur-campur ya. Pokoknya ukurannya murid cilik gedeana lah ya. Ini siapa lagi Mas? Iya, ini. Oke, oh, si ngisor Setia Koi. Murah meriah Mbak. Murah meriah, bila jajal kayak apa sih? Kalau yang ini ukuran 10-12. 10-12 harga pira? 7,5 aja, 7,5. Milih? Ya milih, oh, kalau kalau berat cuma 6.000. Nek kabian? Kabian orang ya, kalau beli semua, oh, semuanya 6.000. Milih 7.000. 7,5 selisih 1.500 ya. Kalau yang ini istimewa Mbak. Oh, yang istimewa apa istimewanya Mas Setia Koi jajal ya? Warna nomor 1 warna, nomor 2 coraknya. Oke, istimewanya harga berapa istimewa? Kalau yang ini 20 ribuan. Harga berapa? Ukuran 10 cm 20.000. Karena istimewa ya. Ini yang istimewa harga 20 ribuan. Oh, ini harus tipis-tipis. Entar dulu. Ya, kayak gitu Vito ya. Vito-nya main. Ya, Vito. Ini yang kecil juga ada burayaknya. Oh iya bentar. Yang lebih eh, saya barang apa? Kualitas bagus dari setiap kulit. Saya apa? Ini kone. Apa? Singkir pira-pira. Kalau yang ini seribuan Mbak. Rp1.000? Rp1.000. Murah ya. Seribuan ya Mas. Ukuran 35. Kita yang berbeda. Dia ngerti kita kan ukuran harga seribuan nomornya dia Mas setiap kulit. 082-722. 598 ya. 701. Oke, ya Setia Koi. Tarasu juga ada Mbak, tuh Tarasu. Tarasu Koi. Itu 10 ribuan. Tapi ukurannya kecil. 5 cm. Baru ya, 5 tujuan. 5 cm 10.000. 5 sampai 8 cm. 5 5 cm up lah ya, 5 cm up. Ini 1 cm. Oh, ini 1 cm nama. Ini sih gede pira dia Mas Setia Koi.
Kalau yang ini 75 ribuan per ekor. Ini yang harga 75. Ini yang ke Purwonegoro boleh di Mas Tiago, ini jejeran karo Mas Trisno. Boleh tipe ke profile. Ini lah lah lah. 3 ekor. Paket isi 50 ribu ini ngonten larang anu kepiye? Ya, anu plastik kecil nih. Oh, plastik kecil itu dilarang. Larang. Deneng. Pilihan itu ya. Ya, dibokong sama orang bokong. Oh, udah dibokong. Oke, laris-laris. Matur. Adi. Ya, kok. Ben, ini siapa kayak? Eh, punya Mas Trisno. Oh, lo gue ada sih anak Mas Trisno. Kayu, Mbak. Kayu. Berapa? Contoh yang udah laku. Wow. Udah berapa lagi Mas Trisno? Ini kena... 1 juta? 1 juta. 1 juta 2 ekor? 2 ekor. Deleng, Mas, rekas 1 juta 2 ekor kayak apa sih, Mas? Jadi gimana? Soa. Soa sama Sanke. Soa Sanke. Size 36. Size 36 cm, 500 ribuan berarti ya? Iya. Oke, sing rega 1 juta ya, anak murah-murah anak sing larang-larang anak berarti ya. Mas? Kok kenapa pasar aku murah-murah kan? Oke, Mas Trisno, terima kasih. Mas Setia Koi, terima kasih. Sukses selalu, sukses selalu. Lanjut ya, makasih ya. Terima kasih dong, Mbak. Ya, ngapura ganggu ya. Mas Salib sehat, lagi kelar isen ya. Iya nih siapa nyelengan? Di itu mana Bisri? Oh Mas Bisri lagi nyetu. Iya. Harga piran gitu Mas Bisri? Patang ibuan. Sing harga patang ibuan gitu, harga patang ibuan. Pilih-pilih 4.000, 4.000. Nah ini dia warna ini. Sigane. Ini Mas Alif, ya piran Mas Alif? Sigiro lah sebelum. Jenis apa sih ya Mas? Platinum. Apa platinum? Ugon lah ya, campur lah ya. Platinum ugon. Lagi sih cilik piran gue Mas? Cilik 3.000. Cilik 3.000 anak. Slayer apa itu? Slayer. Oh Slayer. Platinum Slayer. 3.000 sama ugon, campur-campur nih sampai sana. Tinggal pilih-pilih. Mas Alif, makasih ya. Sama-sama. Ini keseruannya juga ya teman-teman. Para pedagang lagi pada milih-milih sama dipilih-pilih, disortir. Hampir ini Mas Aji Group ya. Aku ngeruhi wakil kok. Gede-gede ini pola, Pak. Mas Aji. Sehat. Alhamdulillah. Rahmani rahim. Ki apa berarti ki masing gede nek pol pujaku? Yes. Pujaku jumbo. Pantes cantik. Yeah, iya, 49. 49. Regane pirang ki? Itu paket 3 ekor 650.000. Aduh, apakah bro? Singkar. Mas, jadi ketendang-tendang temen ya. 600.000 pujaku soa. Oh aku paket harga 600.000 ini magane 50 cm gitu ya, kurang 1 cm lah 40 sanga ya? Iya jadi harus diukur ya 40 sanga cm sudah 49 kayak orang pangling aku lah pangling ya? Kucaku jumbo nih ye. Size 49 cm. Yang dimana Mas Aji jenengan kawan? Ye, komet. Komet rong jari. Komet rong jari. Piran ki komet barang? 2500 slayer full slayer merah putih. 2500. Slayeran. Full slayer ikan 100. Piranan ki Mas. Ini yang pira ya Mas Aji? Ini rong ibu. Rong ibu juga anak. Bisa ngapain? Paket harga 2.000. Ini lengkap pol di pakai Mas Aji. Nanti yang mau tanya jumbo aneh. Kayaknya jumbo aneh ini stoknya dari petok mbok ya Mas? Iya, tinggal 3. Jumbo aneh mentok stoknya. Nah kan ini siapa kayak? Ini yang sedang. Oh beda mana ini ya? Ini yang sedang 20 cm. Ini 20 cm. Satu up. Pamas ya kan? Ini sama lemas, Bob? Lemas bisa?
Wah, malah pingsan gini bikindo bikin pingsan. Mas Besti, 21 up 9 ekor. 21 up. Kira-kira Mas Haji. Layarnya 3. Tawarnya 300 we. Menawarkan harga 300. Ada kata-kata menawarkan ya Besti. Gajar mikir Besti. Ini bibitan bagus nih. Jadi sih bisa dinego-nego tandane masih menawarkan. Bibitan bagus. Bibitan bagus. Saya pira iki bibitan. 5.000. Kira? 5.000. 5.000 ekor. 5.000. 5.000 harganya. Isi 80. Ukurannya 10-17. Regane paket kudu dituku kabeh. Berarti 400.000. Regane iki sing nego apa ora? Masih. Harga masih. Tapi bagus ini. Bibitan apik. Katane polane ya main ya. Mas Haji, makasih ya. Saya mampir nih Mas Jumat. Mas Jumat sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Laris, bisa laris apa urung? Ya alhamdulillah ya nasib baik. Ini nih nama apa? Ya. Oh, ndeleng ki Mas Jumat sing yang apa dibuka ki? Anu mau nih ambale wisata yo. Oh, jadi dibuka ya. Ki anakku aku. Ki aku hakune pira Mas Jumat? Kayak borongan 200.000. Oh, 200.000. Pokoknya isi ki ya, Kak. Iya, aku anu nang kayak korporat 200.000. Iya, 200.000 isi nang nih ada kohaku. Slayer, ki slayer apa ki? Nang kayak ki. Ya Kabuto lah. Kabuto ya, cuma Kabuto slayer ya. Kabuto slayer. Kok ada apa langsung mobil ya? Hah? Iya, wis. 200.000 isi 6 anak kabuto di kabuto slayer campur slayernya panjang banget cuma isi 3 slayernya sama ini ada kohaku kasih nang lapaknya Mas Jumat isi minion minion pira Mas Jumat minion slayernya Mas Jumat 3.000-an pira? 3.000 3.000 sprekor ya paket isi berapa Mas? Yang kecil ini 100 ekor, yang besar ini 75 ekor. Tapi harga sama cuma beda isinya ya. Harga 3.000 sama 3.5 ini. Oh, 3.000 ya harga 3.000 per ekor. Ketone slayer juga gitu ya. Iya, slayer. Slayer mic cuma masih kecil ini harga 3.000. Itu dengan bagus. Yang harga 3.500. Itu yang murah ya. Murah cuma 1.500. Wow. Ini bibitan cuma 1.500 nih yang lu gedein, besar-besarin. Ini namanya yang ngapur negoro lo ngapain pol. Acak lalen kia dilarisi juga lapaknya Mas Jumat. Kising main belong Mas Jumat di. Coba tunjukkan pesanamu. Tunjukkan pesanamu. Iya singgih loh bang. Oh, yang jumbo. Iya dong. Mana pesonamu? Wow. Iya singgih lu kira dia singgih dari main. 1.000.000 per ekor. 1.000.000 petang ekor ada 5? 5 ekor. 1.000.000 5 ekor. Ada. Masih bisa nego juga ya. Saya kira dia 30 cm. Saya 35. Kenang lapaknya Mas Jumat. Alah, ketendang-tendang terus. Ini ada kohaku, sanke. Ini apa lu boleh? Goromo? Goromo soa apa ya? Goromo soa sama sanke. Sanke. Keren, ini harga 1 juta. Rp1.000.000 masih bisa nego size 35 cm. Tetap dilapakai Mas Jumat, kualitas bagus ya teman-teman. Mas Jumat, makasih ya. Ya, sama-sama. Ish, John. Sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwaquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu bagi tangan pun kok.